Assalamualaikum, selamat malam. Saya MX dari MX Hobby. Pada malam ini saya akan terangkan bagaimana kita nak menggunakan MX balance charger ni untuk charge bateri-bateri penggunaan kita seharian lah dalam miner sini. Jadi dua bateri ini yang selalu kita jumpa, di mana satu berjenis LiPo dan juga satu lagi berjenis NICD ataupun NIMH. Ya. Yeah. NICD bermaksud nickel acid, NIMH bermaksud nickel metal hydride. Baik, kita pergi satu per satu. Pertama sekali kita pilih jumlah jenis bateri. Okey. Di sini dia tulis NIMH 2000 mAh 7.2 volt. Jadi mAh ni adalah milliampere hour. Kita tukarkan dia kepada ampere. 2000 bahagi 1000, maka 2.0 ampere lah, ya. So kita cucuk, kita pilih, jadi macam-macam. LiPo ada, NIP ada dan sebagainya lah. So kita pilih NIMH, kita tekan start. Jadi seperti mana saya cakap tadi, sini 2000. So sini akan jadi 2.0. Tekan start. Tukar kepada 2.0. Increase, ni decrease, ni increase. Tu DEC decrease, INC increase. Kita increasekan dia pada 2.0. Sekejap, benda lama macam ni lah. Okey, 2.0. So tekan start. Okey, dia dah berhenti. Maksudnya betul lah ni. Kita semak balik, betul 2.0 ampere. Tekan start lama-lama. Dia akan start charging. Sangat mudah. Ya. Yeah. NICD pun pilihan NICD sama juga cara dia, ya. Yeah? Okey. Sekarang kita move to LiPo. Kita stop dia dulu. Ok, ok, sebut. Ok, begitulah nak charge bateri NICD ataupun bateri NIMH ni. Selalunya bateri ni dia tak bagi balance connector, disebabkan dia terlampau banyak sel. Kat sini ada 2, 4, 6 sel. So terlampau banyak. Jadi dia sel, dia charge secara selari. Ini namanya, kalau awak terus cucuk ni, nama dia cable charging. Cable charging, dia charge cable selari dia. Okey, kita tak tepi yang ni. Baik, sekarang kita pergi kepada LiPo charging pula, ya. Kita pilih kepada LiPo. Kita tekan start. Jadi saya dah setting awal-awal untuk LiPo 2.2, di mana 2200 bagi dengan 1000 dapat 2.2. Dekat sini dia dah tulis 11.1 volt bersama dengan 3 sel, 11.1 volt bersama dengan 3 sel. Jadi dia ada dua cara untuk charge. Pertama, kita gunakan cable charge, cable charging, ataupun kita guna balance charging. Ya. Yeah? Ini nama dia balance connector. Okey, saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana kita nak charge bateri LiPo ini. Pertama sekali kita guna, kita charge secara cable charge. Baik. Dah select. Kalau tak betul, betulkan di sini. Dan untuk charger saya ini memang dah lama, dah bertahun. Jadi ada charger yang lebih canggih daripada ini, di mana setting ini boleh lebih daripada 5 ampere. Boleh charge lebih daripada 5 ampere. Macam saya punya ni boleh sampai 5.0 saja. Tak boleh lebih daripada 5 ampere. Okey, kita dah tengok dia dah select bateri 11.1 volt 3S. Baik, betul lah tu. Tekan start. Okey, tekan start lama-lama.
Okey, maksudnya IMAX ni dia dah baca bateri anda 3 cell ya. Tekan start lagi sekali. Dia akan charge. Okey. Yang ni kita, saya panggil cable charging disebabkan dia charge secara selari. Dia bukan charge secara serentak. Beza ya, selari dengan serentak. Jadi macam mana kita nak tahu beza dia? Baik, kalau awak tekan increase, dia akan tunjuk semua bateri ini kosong, tak ada bacaan. Dah, sel pertama kosong, sel kedua kosong, sel ketiga kosong dan berikutnya ni sampai 6 sel ya. Baik, kita back ya, kita back balik. Okey, pergi balik pada menu LiPo bateri. Sekarang ni kita nak charge dia secara balance ya. Kita menggunakan balance connector ni, warna putih ni balance connector. Kita cucuk dua-dua seperti ini. Ya, okey, biar anda boleh lihat jelas ya. Pilih, kita pilih LiPo balance. LiPo balance 2.2A ya. Yeah. Ini 2.2 bagi 1000, 2.2A 11 volt. Ya, yeah, 3 cell. Baik. Tekan start. Tekan start sekali lagi. Okey, betul lah tu. Tekan lama-lama. Baik. Enter. Maka dia dah start charging secara serentak ketiga-tiga sel yang ada di dalam ni secara serentak. Kalau empat-empat sel, empat-empat secara serentak dia charge. Bagaimana kita nak tahu? Kita tekan increase, dia akan tunjuk sel pertama berapa volt, berapa voltage yang ada dalam sel kedua, sel ketiga dan seterusnya sampai 6 sel lah. Kalau ini ada 6 sel, dia akan charge secara serentak. Maksud saya, you tengok ni semua mesti sama value dia, 4.01 4.01 4.01. dia akan serentak charge dan serentak full. Tak susah menggunakan IMAX ni sebenarnya, mengikut cara yang betul. Tetapi ingat langkah-langkah keselamatan LiPo charger. Nak charge LiPo tidak boleh tidur. Jangan charge malam pukul 12, besok nak bangun nak check, takut besok tak bangun pasal apa, rumah terbakar. LiPo sangat sensitif. Kata you tengah charge ni, you ambil jarum you cucuk, terbakar, terbakar confirm. Okey, mesti di dalam pemerhatian untuk charge LiPo ya. So LiPo kita boleh tahu bila dia charge, kita boleh tahu dia akan berbunyi dia charge. Okey, yang ni berbeza. Yang ni dia berbunyi juga tetapi dia kadang-kadang tidak fully charge. Yang ni fully charge, dia akan tulis full eh. Dia akan tulis full lah tepi ni eh. Okey, kita back. Lain-lain menu ni nanti you boleh baca manual dia lah. Saya cuma ajar yang banyak orang tanya saya ya. Okey. Charging eh. Alright. So yang ni nanti dekat tepi sini dia akan tulis full. Bila dia charge full, dia akan tulis sini full. Yang ni dia kadang-kadang memang dia tulis full. Tapi macam mana kita nak tahu yang ni dah full charge belum? You rasa. Kalau panas, full. Kalau dia tulis tu full tapi ni sejuk, maksudnya bateri ni dia tak charge. Bateri ini mungkin salah satu dalam ni ada yang rosak, ataupun nikel, ada nikel plate di antara buntut ke muka bateri ni, dia ada nikel plate tu mungkin dah karat ke dan sebagainya.
itu kita tak tahu, ya. Yeah. So jangan khawatir kalau bateri ni panas. Bateri NICD ataupun NIMH memang panas kalau full. Tapi bukan terlampau panas sampai plastik ni terkopik, eh. Dia panas, maksudnya you pegang dia panas. Ah, you boleh rasa dia panas. So selalunya bateri ni apa yang saya buat, saya akan lapik dengan kain basah lah. Kain basah supaya dia tidak terlampau panas. Tapi bateri ni kalau dia di charge memang dia panas, ya. Jadi saya rasa saya dah cover kot pasal basic lah, basic untuk menggunakan iMac ni. In detail boleh, tapi jadi berjam nanti. So saya bagi basic saja macam mana nak charge, ya. Sekarang ni bateri saya tengah charge, ya, kita tengok. Okey. So kalau satu sel bersamaan dengan 4.2. 4.2, 4.2, 4.2, 4.2. So itu saja saya rasa untuk iMac ni. Ada apa-apa soalan, anda boleh tinggalkan di ruangan apa tu, komen dan subscribe serta like. Kalau anda tak like, tak ada banyak like, video saya akan ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Ha. Nanti susah nak cari. Okey, selamat mencuba, selamat malam.